say, oh my god, I see the way you shine. Operarini. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Benda ni yang brand Rizomar. And now I beg to see you dance just one more time. Ini adalah set footrest untuk SC. So kat sini nanti aku pun tak tahu pasal. Tapi kat motor aku sebelumnya memang dah ada. Okay, kita sama-sama belajar pasal eh. Kita tengok macam mana hori-hori ni. Alright. Okay, so guys, inilah dia barang-barang Furious LC Rizoma. Okay, punya pemain utama kiri dan kanan ni. Wait. Yang ni bracket di ke body. Ha, yang ni dia punya furis dia lah. Furis belakang. Lepas tu ni furis depan. Beza yang yang ni kalau korang nampak dia ada spring. Yang ada spring ni aku rasa ni untuk brake. Brake belakang. Yang ni aku rasa dia untuk belah gear. Okay. Yang ni aku tak pasti, tak apa. Tak apa, nanti kita sama-sama tahulah. Okay, ni belakang punya. Aku rasa aku nak buat single, so aku tak nak pasang benda ni, kita tak tepi. Ini cover pocket kecil pun aku tak nak pakai. Yang penting, okay. Yang ni, ini pedal untuk pijak brake. Kalau korang tahu ni pedal untuk pijak brake sebab kat sini ni dia akan tolak ke atas untuk tolak palm tu. Yang ni kita sangkut untuk spring lampu belakang, lampu brake. Okey. Yang ni lah gear. Ada gear. So ini bracket untuk lamp belakang. Tadi okey, ni boost-boost dia lah. Kita ada 2 set yang ni, 4 set. Aku suka lagi susah macam ni sebab nanti senang tengok. Ada 2 yang kecil, 2 yang macam ni. Tak apa, kita kaji sama-sama sekarang. Tengok apa jadi. Lepas tu ini sub up. Ini sub gear. Seterusnya kita pergi tengok barang-barang sebelum tadi. Ini untuk gear lah kalau korang tak tahu. Ni spring brake. Spring brake. Yang ni washer untuk apa aku tak pasti lagi. Lepas tu ni skru-skru dia. Ada satu yang macam ni, 2 kecil, 4 yang besar pendek, 4 besar panjang, 2 besar macam ni. Yang ni paling besar 4 biji, 3, 2. Lepas tu washer ni apa? Nak. Yang ni aku pun tak pasti untuk apa. Tak apa, kita check sekarang, tak apa. Ini untuk pedal lah. Brake dengan gear. Okay, let's go. Kita cuba-cuba dulu. Okay guys, apa yang kita nak pasang first? First kali aku cakap benda yang mudah. Kita pasang benda yang mudah. Benda ni lah, bracket ni dengan benda ni. Ini pertama, kedudukan dia macam ni aku rasa. Betul dah. Bracket ni kat bawah. Kat bawah. Ini kau pasang kat atas macam ni. Lebih kurang macam ni keadaan dia. Aku furis ni sebab aku accident lah, aku beli baru ni. Okay, lepas tu aku rasa skru dia bukan yang ni. Ni bukan, ni bukan. Aku rasa yang ni. Ni 4 biji ni. 4 biji ni skru ni. Bukan yang pendek ni, yang panjang sikit. Bukan yang 2 biji ke 4 biji yang panjang ni. Dia sederhana macam ni. Okay, kita cuba pasang dulu. Okay guys, tadi kita dah pasang skru bracket tu. So dia jadi macam ni. Aku punya aku dapat, aku rasa macam kurang sikit lah dekat sebahagian belah brake. Sebab dia ni sikit. Lepas tu yang ni dia makan aku punya ruang ni sikit. Lama. Biasalah pada CNC kan. Okay. Untuk selanjutnya aku rasa kita pasang bahagian sebelah gear dululah. Sebelah gear. So kita cari ni brake punya pedal. Ini gear.
dia punya macam ni. So nanti keadaan dia macam ni. And okay, belakang dia. So dia macam ni. Bukan lubang tu, lubang ni. Aha. Lepas tu kita macam kita kena ambil pedal ni satu. Aku tak tahulah. Ini pedal ni macam baru. Keras sikit. Lubang kat sini aku tak tahu. Nak tutup pakai apa sekarang, pandai-pandailah. Macam ni. Aku rasa skru untuk ikat pedal ni benda ni je. Skru yang macam ni. Dia ada dua biji, ada dua sepasang kiri kanan tau. Flat. Atas ada flat. So kat situ ni kita pasang kat sini ya. Keadaan dia macam ni. Yang lopong tu kat atas. Bawah ni kita tembak skru. Macam ni contohnya untuk pedal ni. Okey. Lebih kurang, lepas tu pasang dulu. Pasang contoh lah. And then untuk ikat dekat besi ni, aku kita ambil yang gear tadi. Yang gear tadi dia macam ni. Dia ada bush sini. Keadaan dia cabut dulu. Skru ni kita pasang dari belakang. Sekejap aku buka je. Okey. Skru tu dah terbuka. So korang nampak ini bush ni kan? Bush. Ha. Okey. Okey, nampak bush je. Gelap sikit lah, sorry lah. Tak ada flash. So nampak kat atas tu. Yang ni keadaan dia menghadap kat sini, bush ni. Yang ni aku dah tembak grease tadi. dekat sini. Lepas tu pedal dia ada macam ni. Kat bearing. Yang ni kalau korang tengok pedal dia, dia ada macam timbul sikit kat sini. Letak kat sini. So pusing dari belakang. Skru tu kita ikat dari belakang. Ikat macam tu dulu lah. Aku pun tibai ni. Tapi harap-harap dapat tolong korang lah. Alright, kita pasang dulu. Okay guys, tadi kita dah pasang dia ni. So keadaan dia macam ni. Boleh pusing. Sebab kat tengah ni tadi dia ada bearing. So boleh pusing. Macam aku ajar tadi, flat-flat. Lepas tu kita akan pasang. Kita pasang apa? Kita pasang rod link lah. Ajar pasang rod link. Okay, ni nak panggil rod link. Rod link untuk gear lah. Keadaan dia macam ni. Tak kisahlah mana atas mana bawah. Kan? Keadaan macam ni. So, skru yang aku rasa sesuai untuk pakai, aku main ambil ni. Skru yang sesuai aku rasa yang ni. Memang aku dah cam dari tadi. Inilah dia skru. Skru kecil, panjang macam ni, lebih kurang. Lepas tu kita ambil. Kita ambil, ok, washer ni satu. Washer, bobot. Nak dalam ni dia ada getah. Untuk tak bagi benda kita punya skru tadi terkeluar lah. So keadaan dia macam ni. Okay, macam tu. So nak ni dekat belakang dia lah. Ikat. Tapi jangan ikat ketat tau. Jangan rapat sangat dengan link ni. Sebab nanti gear tu dia akan ke kiri ke kanan lah. So kalau kau rapat sangat, lagi susah nak adjust. Okay, kita try pasang. So guys, inilah dia. Bila kita dah pasang bahagian gear. Okay, dia akan fungsi macam ni. Turun naik. So kita tengok untuk sini. Kita tengok macam mana aku pasang. Okay,
lebih kurang macam ni. Kalau tengok. Tambahkan semua. Okey, seterusnya kita pergi kepada sebelah bahagian break. Ni. Bahagian break ni rumit sikitlah. Pada macam ni. Okey, kalau korang perasan, bukan korang perasan, memang korang kena perasan. Kat sini. Korang boleh tengok. Ini lubang spring dia. Dalam ni ada spring tau. Dia ada spring. So, cara dia. Buka ni dulu. Cara dia dah terburai macam ni. Yang ni yang pasang belakang ni. Kat ni jangan. Ada kat situ. Lepas tu, kalau kau tengok kat footrest ni, okey, kau nampak ni ada lubang nak masuk besi dah. Tu dia. Okey, kita tengok pula spring ni. Spring ni, kau tengok dia ada panjang, dia ada pendek. Sebelah sini pendek, sebelah sini panjang. Yang pendek ni hang kau orang tala dekat sini. Dekat pendek, dekat apa ni? Rangka dia. Seksi footrest ni. Lebih kurang macam ni, masuk lubang tu. Lepas tu korang masuk benda ni. Nampak ada lubang ni? Nampak tak lubang? Tu dia lubang. Lubang ni hok muncung kat atas ni. Muncung apa, tak nampak kabur. Tu muncung tu. Korang pastikan dia keluar macam ni. Korang rasa boleh kau ambil gambar dia tepi dia tu. Dia timbul tu. So yang ni, yang bush kecil tadi, kau masuk je tengah balik. Nak bagi dia center. Dekat yang center. Kau korang ikat lah korang punya footrest ni. Lupa aku dah lupa. Tengok apa. Sebelum masuk tu, ni dia. Pedal the brake ni. Kalau kau kat belakang dia ni. Ni tempat masuk yang spring ni tadi. Spring timbul sikit ni tadi. So kau masuk kat sini. So nanti dia akan akan elastik menganjal. Mana tak masuk. Cabut dah. Okey, aku pun sebelah tangan, nanti aku tunjuk macam mana. Stop dulu. So tadi kita dah pasang dah tadi. Ikut lubang-lubang tu tadi. So dia akan jadi, dia tu dia akan jadi macam ni tau. Kan dia naik balik. Macam tu. Inilah dia bila dah jadi. Nampak tak? Ni grease aku pakai. Alright. So kalau kau tengok dari belakang dia macam ni lah. Okay. Bush tadi, bush bulat tadi, yang tengah tadi, apa semua. Ini dia punya pedal. Dia korang tutup. Tapi kalau ni, better korang greasekan benda ni lah. Aku dah grease dah benda ni. Aku pakai grease lithium tu tadi. Tak elok, tak. So macam ni. Ni nampak. Ini efek pun cut, memang lah baru. Okay, lepas tu macam biasa kita pasang pedal depan ni.
dari depan ni aku macam belah kiri juga. Macam mana ada pasang tadi. So, kita ambil pedal tadi ni. Dengan sekeru mana tadi? Ha, terabur dah aku punya. Terabur dah. Ha ni. Sekeru ini ada flat-flat ikat dekat pedal ni tadi. Cek kat pedal. So, kita punya pedal pun dah pasang ni. Sebenarnya kita akan pasang ni lah. Ini untuk tarik dia punya lampu brek belakang. So dekat sini dia macam ni. Okey. Untuk satu skru ni kau skru kat atas ni. Nah. Pakai skru ni tadi yang panjang tu. Panjang ni ada 2 biji. Ini kecil. Okey. Kau pakai skru yang 3 ni. Ambil satu dia. Ikat. Okey. Dah settle pasang link ni tadi. Seterusnya kita pasang belakang dia pula. Tengok apa yang ada. Ada 4 lubang kat situ kan. Korang boleh nampak kat sini ada 4 lubang. Aduh payah pula nak tunjuk. 4 lubang. So kat belakang dia kita okey. Ha. Okay, bracket ni. Bracket ni bracket untuk brek lampu lah. So korang akan ikat benda ni dekat belakang. Belakang. Okey. Macam mana aku nak letak dah tegak macam ni eh? Okey, nampak 4 lubang tu. 4 lubang, korang kedudukan dia macam ni. Korang letak yang dekat atas lubang 2 kat atas tu. Ni lubang 2 ni. 1 2. Ha, dukannya macam ni. Ha, lebih kurang. Nak pegang dia punya washer lampu. So, skru kita pakai. Pakai pendek kan. Korang boleh compare 2 skru ni, 2 ni pendek. So aku akan pakai 2 skru ni dengan 2 washer bolt, 2 nut. Alright, kita pasang. Okay guys, aku lama projek. Malam tadi aku tertidur. Right, ni dia. Ini sambungan-sambungan semalam. Pedal apa semua. Yang last malam kita pasang bracket ni. So, hari ni kita nak pasang pump dia. Macam aku, pump aku lain. So kat sini aku dah ada tebuk tambahan lubang ke. Oh nak pasang ni. Okay. Ni aku punya pump lah. Tambah lubang daripada yang asal punya. Satunya sebab aku punya pump dia lain macam sikit. Ni pump aku. Lepas tu pump dia yang lama ni kita pakai. So cara dia, cara dia, sebelum aku nak beritahu, aku dah check dah tadi. Start skru untuk sekali, pump ni dia tak bagi tau. So korang kena cari skru lebih kurang macam ni. Aku ni aku punya yang lama. Tak berkarat lah. Cari tak jumpa ni kat kedai. So pakai yang lama lah. Skru ni panjang, lebih kurang panjang ni juga lah. Cara dia, korang ada nampak bush kecil 2 warna hitam kat sini tadi semalam ni. Keadaan dia macam ni. Bush tu, lepas tu dia punya, dia punya dia punya keadaan macam ni. Dekat macam ni. Lepas lepas tu korang kena pasang skru dengan nut kat belakang. Korang kena cari sendiri skru dengan nut tu. Baru memang tak bagi sekali.
Mira dia bila pun pakai pasang-pasang macam ni. So, kita pasang dia. Mesti dia. And then, untuk korang ikat benda ni, baru aku tahu function apa benda yang semalam kita tak tahu. Benda, okay. Benda ni dengan washer ni, korang just ikat kat ni je sebenarnya. Ikat kat belakang tu, tu function dia. Okay guys, ni lah motor dia. Lepas aku hidden, aku cuba repair, baru ni aku tukar handle. Inilah dia. Okey, keadaan untuk korang pasang ni dekat motor. Korang nampak tadi sebelum ni, kalau korang tengok dekat situ ada dua bush panjang macam ni, dua. Keadaan dia macam ni. Keadaan dia, okey ni arm korang. Kalau dah pasang kat motor lah, macam ni. Bush tu dekat kiri dengan kanan. Dua korang. Lepas tu yang ni, yang footrest ni, dia bahagian kat sini. Ha, dia bahagian situ. Ni bahagian arm. Okay, nanti aku pasang kau, kau boleh tengok. Alright. Okay, ni dia footrest yang kita pasang sini sekali arm tadi. Semua dah pasang. So kat sini, benda ni kalau korang nak pasang dekat benda chassis body, dia keadaan dia macam ni. Chassis body ni dia ada satu bush. Bush, lepas tu skru yang panjang ni lah, skru panjang ni. Tembak. Okay. Ni keadaan dia, bush kat setengah tu hujung. Nak pasang rail pan ni, kita dah sambung lagi. Okey, ni lah dia. Kita dah siap pasang full race. Okey, brake dia macam ni. Okay, kita tak pasang lagi. Okay, ni keadaan kat dalam dia. Yang aku nak tunjuk kat korang, korang kena pasang ni. Korang nampak kat switch ni, aku pasang macam ni. Yang bracket semalam pasang macam ni. Spring tu korang sangkut dekat tu, dekat link brake tu, dekat pedal brake. Ada sini ni spring macam tu. Tapi itu spring yang dispenser. Dispenser tak ada pakai. Alright, itu saja. Thank you. So, kamu boleh try sendiri kat rumah. Kamu boleh try kat pintu 4-4-4-4. Okay.